Michael Robert Mosquita yang lahir tanggal 11 Januari tahun 2001 di Ambon adalah petinju Indonesia yang meraih medali emas SEA Games 2021 di Vietnam untuk cabur tinju kelas berat ringan putra 75-81 kg. Di awal karir Michael Mosquita bermain di kelas welter ringan. Dia meraih medali emas kejurnas junior dan youth di Kupang pada 2017. Pada kejurnas elit Lampung 2018, Michael meraih medali emas kelas menengah. Sejak dia naik ke kelas menengah, belum ada satupun petinju dalam negeri yang mengalahkannya. Pada 2020 dia ikut pra-olimpik di Amman, Yordania, namun tidak lolos ke Olimpiade Tokyo. Michael adalah petinju langganan pelatnas dan merupakan atlet PON Papua 2021 wakil Jawa Barat. Lawan beratnya Yosua Manulang dari Papua, pemegang medali emas kelas berat ringan PON 2016 Jawa Barat. Pada PON 20 Papua, Michael di final menghadapi petinju Bali, Cakri Dwi Putra. Michael meraih medali emas kelas menengah putra, sedangkan Cakti medali perak. Sementara itu Yosua Manulang membawa pulang medali perunggu. Pada cabang olahraga tinju SEA Games 2022 Vietnam, Michael Robert Mosquita berhasil meraih medali emas untuk Indonesia. Michael Mosquita mengalahkan Anapat Tongkratok wakil Thailand di kelas berat ringan putra 75-81 kg dengan skor telak 5-0.